Selamat datang di YouTube channel pertama kami, yaitu Keluarga Bitri di Jerman. So, nama saya Elizabeth Bunga, dan ini anak saya. Nama kamu siapa? Ayumi Anastasia Bunga. Iya, dan suami saya bernama Johannes Bunga. Oleh karena itu, nama YouTube channel kita adalah Bitri, Keluarga Bitri di Jerman. Bunga, bunga, bunga. Nah, pekerjaan saya selain ibu rumah tangga, saya juga sekaligus mempunyai usaha bisnis salon di Jerman. Saya hanya mempunyai satu anak perempuan, Ayumi. Dan saya sudah tinggal di Jerman selama 8 tahun. Saya begitu menyukai tinggal di Jerman dengan iklim, cuaca, masyarakat di Jerman, kultur di Jerman. Satu lagi yang paling saya sangat suka di Jerman adalah masakannya. Yummy. Masakannya, kue-kuenya, salatnya. Oh, enak-enak ya. Nah, di video-video berikutnya yang akan saya buat nanti, saya ingin menunjukkan cara kepada kalian ya, kalau kita pertama mau memasak sesuatu, bagaimana kita belanja di supermarket, bahan-bahan apa yang dibutuhkan, saya juga akan menunjukkan kemudian saya mau masak apa, saya akan tunjukkan juga ke kalian. Kenapa saya ingin menunjukkan pertama mengenai bagaimana belanja di supermarket. Bagaimana belanja di supermarket di Jerman, supaya informasi yang saya berikan ini sangat berguna, khususnya untuk kalian-kalian atau orang-orang yang mau capek saya, orang-orang yang mau contohnya datang ke Jerman sebagai siswa atau siswi kuliah atau yang mau bekerja atau holiday berlibur di Jerman. Itu sangat bermanfaat kalau seandainya kalian ingin belanja, kalian tahu mau beli apa. Karena dulu waktu saya pertama kali datang di Jerman, memang suami saya membantu saya untuk berbelanja, tapi kan saya juga harus belajar sendiri ya, tanpa bergantung. Jadi saya harus tahu ini apa, mau masak apa, saya tahu bahan-bahannya. Dengan bahasa Jerman tentunya, karena memang tidak mudah kita orang asing datang dari luar yang di sini konotasinya bukan bahasa Inggris, bahasa Jerman, jadi kita harus tahu seperti apa. Lalu di video-video berikutnya saya juga akan memberitahu kepada kalian atau membuat video tentang kultur di Jerman, tentang pekerjaan saya. Saya akan tunjukkan salon saya. Seperti apa bidang saya ya, dan masih banyak lain lagi. Nah, saya selalu ingin berusaha membuat positif video untuk kalian, dan saya harap kalian menyukai video dari kami bertiga. Dan kalau misalnya ada hal-hal yang ingin kalian komentari atau tips yang kalian butuhkan, kalian bisa tulis di komentar, tapi jangan lupa ya, subscribe, like, komentar di YouTube channel kita. Oke, sampai ketemu di channel berikutnya. Dadah, Ayumi, dadah dulu. Dadah.